Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzah alladhi tafaddala alayna bin ni'mati wal hidayah wa salatu wassalamu ala muhammadin nabiyur rahmah alladhi unzila alayhi alwahyu bil lughatil arabiyyah wa ala alihi wa sahbihi khairul ummah alladhina attakhadu lahumur rasula qudwatan hasanah wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah min ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di rumah Allah ini, fi baitin min buyutillah, dalam rangka menambah ilmu agama kita yang semua ini untuk menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi kita. Dan setiap kali kita menuntut ilmu, ilmu itu juga menuntut kita. Ya, setiap kali kita melangkah untuk menuntut ilmu, ingat ilmu itu juga menuntut kita. Kita tuntut ilmu untuk kita dapatkan, dan ilmu itu juga menuntut kita biar diamalkan. Untuk itulah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang berada di jalan yang lurus, tidak beramal kecuali berilmu, dan kalau berilmu diamalkan. Itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jadi kita tidak beramal kecuali di atas ilmu, dan kalau kita berilmu pasti akan kita amalkan. Itulah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Adapun sirat al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, jalan orang yang dimurkai itu seperti Yahudi. Bagaimana bentuknya? Punya ilmu, tidak diamalkan. Mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang diutus, tapi mereka tidak mengikutinya. Tahu, bahkan tertulis di dalam kitab suci mereka. Adapun yang sesat, jalan orang yang sesat, contohnya adalah Nasrani. Bagaimana itu bisa sesat? Beramal tanpa ilmu. Jadi langkah kita menuju masjid ini dalam rangka menuntut ilmu, tapi ingat, ilmu itu juga akan menuntut kita untuk diamalkan. Jadi seperti itu. Kita tidak menuntut ilmu kecuali kita mau mengamalkannya, dan kalau kita beramal, tidak kita lakukan kecuali di atas ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita dari rumah menuju masjid ini untuk menuntut ilmu dihitung pahalanya, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia mengikuti beliau sampai akhir hayat. Kita jadikan Rasulullah teladan dalam kehidupan kita, terutama dalam keseharian kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Rasulullah tidur? Bagaimana Rasulullah bangun tidur? Bagaimana Rasulullah makan? Bagaimana Rasulullah minum? Bagaimana Rasulullah salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu kita pelajari, setelah itu diamalkan. Kemudian tidak lupa untuk diajarkan juga kepada orang lain. Setelah itu ditunggu apanya? Kesabaran dan istiqomahnya. Kesabaran dan istiqomah. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkannya, sabar mengajarkannya, istiqomah sampai akhir hayat. Dengan demikian insya Allah kita akan beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah masuk ke
tanggal 2 sudah ini. Tanggal 2 bulan Sya'ban sudah ini. Ini sudah hari apa ini? Hari Jumat atau hari Sabtu ini? Hari? Nah, dua-duanya benar itu. Mau bilang hari Jumat benar. Mau bilang hari Sabtu juga benar. Cuman ditanya alasannya kenapa? Kalau hari Jumat hitungan Masehi, karena berubahnya jam berapa? Nah, jam 00.00.01 nah, baru berubah di harinya. Tapi kalau hitungan Hijriyah berganti hari ketika tenggelam matahari di sholat Maghrib, itu sudah berganti hari dan berganti tanggal. Jadi kalau anaknya lahir begitu azan Allahu Akbar sholat Maghrib, berubah harinya, berubah tanggal. Hitungan Hijriyah. Berarti ini hari apa? Sabtu. Ini udah hari Sabtu. Bukan lagi hari Jumat. Makanya nanti dalam hadis disebutkan termasuk doa mustajab pada hari Jumat itu di penghujung hari Jumat. Kapan itu? Sebelum Maghrib. Ya. Sesudah sholat asar sebelum Maghrib. Itu seperti itu dia. Karena kalau sudah Maghrib udah habis hari Jumatnya. Untuk itu bulan Sya'ban berarti setelahnya bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dan sebagai seorang muslim kita harus menyambut bulan itu. Dan kalau kita perhatikan bagaimana para ulama kita as-salafus salih, ulama terdahulu itu menyambutnya luar biasa ya. Bahkan sampai 6 bulan sebelum Ramadan sudah disambut duluan dia. 6 bulan. Ini baru sebulan lagi lah. Ini. Dan di antara cara penyambutannya adalah dengan doa. Masalah doa ini memang enggak ada, doa khususnya enggak ada. Maksudnya doa khusus yang sahih riwayatnya dari Rasulullah enggak ada. Tapi kalau yang diamalkan ulama kita dan ada hadis dhaifnya atau riwayat dari ulama kita dari sahabat Rasulullah juga itu ada, tapi itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya doanya seperti apa yang kita dengar, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu tidak hadis sahih. Tapi kalau diamalkan dalam bentuk doa boleh. Tapi jangan diyakini itu dari Rasulullah, karena ketika kita yakini itu dari Rasulullah bahwasanya ini betul amalan Rasulullah, enggak ada doanya begitu. Karena enggak ada riwayatnya yang sahih, enggak ada. Tapi kalau dibaca boleh Ustaz, dalam bentuk doa boleh. Kenapa? Jangankan hadis yang dhaif. Yang enggak ada hadisnya sama sekali, doa kita aja boleh ya kan? Namanya doa, betul? Namanya doa. Misalnya ya Allah, aku hari ini banyak utang sama si Fulan, tolonglah ya Allah lunasi. Ada lafaz gitu dari Rasulullah? Kan enggak ada itu. Jadi kalau masalah doa ya, itu masih bebas, boleh. Asal tidak diyakini doa tertentu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita doakan misalnya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, boleh. Tapi itu bukan doa khusus ya, tidak. Kemudian ada juga riwayat dari salah seorang sahabat Rasulullah juga, doanya itu yang masyhur misalnya, Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna li Ramadan, itu ada juga. Itu ada juga yang doa seperti itu. Kalau tak hafal, mungkin karena sebentar baru dengar, ya bahasa Indonesia pun enggak apa-apa. Yang intinya ya Allah, sampaikanlah aku ya menuju bulan Ramadan. Tapi dengan apa? Ya dengan begini, Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyami fi Ramadan wa husni ibadati. Kan begitu ya. Kita minta agar Allah membantu kita di bulan Ramadan nanti bisa betul-betul melaksanakan puasa di siang harinya, kemudian qiyamnya, salat tarawihnya dan salat malamnya lah pokoknya dengan betul-betul. Kemudian dengan beribadah-ibadah lain. Seperti apa? Membaca Al-Quran sampai khatam, banyak bersedekah, kemudian di penghujung Ramadan kita berzakat, mengeluarkan zakat fitrah. Itu didoakan, doakan seperti itu ya. Oke. Pembahasan kita bukan itu.
Ini adalah pertemuan yang kedua. Pembahasan kita tentang akhlak dan adab. Ini pertemuan kedua. Tapi tak mengapa, lil muraja'ah, untuk muraja'ah kita akan ingat kembali pelajaran yang lalu, pada bulan yang lalu, pada pertemuan yang pertama. Kita sampaikan pada pertemuan kita pertama bahwasanya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Itu harus kita yakini. Berarti selain agama Islam, lawan hak batil. Sudah jelas itu, jangan ragu. Jangan terpengaruh dengan ucapan yang mengatakan semua agama sama. Mana pula sama? Beda. Allah mengatakan dalam surah apa itu? Ali Imran ayat 19 ya. Innad dina indallahil Islam. Itu surah Ali Imran ayat 19. Lebih tegasnya lagi surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, begitu Allah bilang, yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima. Orang yang paham bahasa Arab, falan itu lan itu, tidak akan artinya. Tidak akan diterima amalnya, apapun kebaikannya, sebaik apapun dia. Kalau dia tidak muslim, ya tidak beragama Islam setelah Rasulullah menjadi nabi dan sampai kepadanya dakwah, sebaik apapun amalan dia tidak akan diterima. Dan kelak di akhirat dia termasuk dari orang yang merugi. Kenapa merugi? Amalnya tidak diterima, berarti masuk kemana? Ya neraka lah, udah rugi luar biasa lah itu. Nah, kemudian kita tegaskan kembali pada surah Al-Ma'idahnya ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ini ayat turun di penghujung dakwah Rasulullah, pas nanti di hari Arafah itu ya. Pada pelaksanaan haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini di penghujung hidup Rasulullah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian. Ini sudah sempurna, kamil agama kita ini sudah sempurna. What is your problem? Islam is solution. Nah gitu ya, apapun masalahmu, solusinya ada dalam Islam, mau bidang apapun itu, pendidikan, bisnis, ekonomi, ilmu pengetahuan, apalagi pernikahan, rumah tangga, sampai politik pun juga. Nah, jangan bilang ustadz nggak boleh berpolitik dalam bentuk mutlak ya, nggak boleh itu. Kenapa? Karena dalam Islam ada nggak diajarkan tentang politik? Ada. Siapa yang bilang nggak ada? Jadi kalau ustaz tidak boleh berpolitik, itu perlu ditanya lagi itu. Maksudnya apa gitu? Jelaskan maksudnya apa gitu. Karena di dalam agama kita politik ada enggak? Ada. Babu siyasah, jelas. Bab pembahasan tentang politik, babul khilafah, tentang kepemimpinan. Itu ada dalam Islam. Nah, jadi ditanya lagi, maksudnya ustadz tidak boleh berpolitik, apa maksudnya? Ustadz itu gak boleh berpolitik, maksudnya jangan berkampanye di masjid, suruh milih orang sini-sini. Iyalah, kalau itu sepakatnya kita. Kalau dijadikan alat ini agama untuk ya politik, gak boleh. Seharusnya politiklah yang memperjuangkan agama, jangan dibalik. Nah, pokoknya agama kita sempurna. Kemudian ayat setelahnya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku paskan, lengkapkan nikmatku untuk kalian. Ini ayat luar biasa kalau kita pahami itu. Atmamtu itu artinya pas dia, kayak jam 9, enggak pas pula ini, enggak pas kalau ini enggak pas. Memang enggak pas dia jamnya. Kalau seandainya pas itu berarti as-sa'atu tasi'atu tamaman, pas dia. Pas. Lengkap.
berarti nikmat ini enggak akan lengkap tanpa Islam. Sebanyak apapun nikmat kita, sekaya apapun kita, secantik apapun istri kita, 1, 2, 3, 4, yang boleh pula 1, 4 ya kan? Enggak boleh lagi 5, 6, 7, enggak boleh. Kecuali diceraikan yang itu kan, dilanjutkan boleh. Pokoknya jangan lebih dari 4. Apapun itu tidak akan lengkap itu tanpa Islam. Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu dengan apa? Dengan Islam. Karena Islam itu ajarannya nanti untuk kemaslahatan jasmani dan ruhani, sehingga lengkap dia. Lengkap. Kemudian setelahnya wa raditu lakumul islama dina. Ini lebih paten lagi. Dan aku ridho, kata Allah, rela Islam sebagai agama kalian. Jadi kalau kalian pilih Islam sebagai agama kalian, aku berikan keriduanku untuk kalian. Allahu Akbar. Berarti siapa yang enggak memilih Islam enggak dapat ridho Allah. Bahkan ulama mengatakan dalam tafsir ini, diantara para ulama mengatakan man la yardha bil islami dinan fala ridha lahu. Siapa yang tidak ridho Islam ini sebagai agama, enggak ada ridho Allah baginya. Di antara bentuk ridho itu apa? Ridho Islam ini sebagai agama kita, di antara bentuk ridhonya, apa kata agama kita? Sami'na wa ato'na. Kalau itu perintah, kerjakan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Kalau memang boleh, boleh. Kalau memang enggak boleh, enggak boleh. Kalau memang harus sabar, sabar. Kalau bersyukur, harus bersyukur, bersyukur. Seperti itu bentuk ridhonya. Nah, jadi kalau seperti itu, kita akan mendapat ridho Allah. Kalau kita dapat ridho Allah, apa balasannya? Surga lah. Dalilnya dalam surah Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho, rela, senang gitu ya. Bahkan mardiyah, engkau pun diridhoi. Siapa yang meridhoinya? Allah lah jelas. Jadi kita bukan hanya ridho, tapi diridhoi. Kemudian wadukhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku yang mendapat keridhoan. Baru ujungnya yang terakhir, wadukhuli jannati, masuk surga lah. Jadi di sini kalau kita mau mendapatkan keridhoan Allah, maka relakanlah Islam ini sebagai agama kita. Cukupkan dengan itu. Tidak lagi ditambah-tambah, tidak lagi dikurang-kurang. Dan sudah kita sebutkan kisah ya, bagaimana Umar radhiyallahu anhu itu pernah membaca lembaran-lembaran kitab Taurat tatkala para kaum muslimin menang perang menghadapi orang Yahudi. Kalah orang Yahudi perang, ketemulah lembaran-lembaran Taurat itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar pun merasa kagum dengan isinya itu. Paten juga isinya ini. Cocok ini disampaikan gitu ya. Begitulah maksudnya. Dibaca terus apalagi gitu. Apa kata Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya Umar, kalau seandainya Musa alaihi salam itu hidup sekarang, Musa hidup, niscaya beliau akan mengikutiku. Jadi Nabi Musa aja akan ikut mengikutiku. Jadi ngapain engkau mengikuti Taurat yang itu memang kitabnya Nabi Musa alaihi salam? Sudah langsung saja ikuti aku gitu. Karena agama ini sudah sempurna. Apa yang kurang dalam agama-agama sebelumnya sudah dilengkapkan di dalam ajaran agama Islam. Sudah komplit dia, sudah. Untuk itulah nanti ketika kita ditanya misalnya,
isi ajaran Islam secara umum itu apa? Secara umum, kalau secara terperinci nggak siap-siap kita jelaskan kan, panjang lebar ini. Mungkin usia kita pun dihabiskan dari lahir nanti sampai kita meninggal tak habis juga itu kalau menjelaskan tentang isi isi ajaran agama ini secara terperinci. Tapi secara umum, apa isi ajaran agama Islam secara umum? Maka jawabannya yang pertama adalah berisi tentang akidah, keyakinan, tentang iman. Ya, tentang iman, keyakinan. Dan keyakinan yang paling penting itu nanti disebutkan dalam bentuk rukun-rukun iman yang berapa? Yang enam ya. Itu dia. Dan nanti yang paling terpenting dari rukun iman itu adalah masalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Itu yang pertama berkaitan tentang hati kita ini dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Kemudian yang kedua dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah. Jadi agama kita ini mengatur apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita ingin mengabdikan diri kepada Allah. Ya, dan apa saja yang harus kita tinggalkan ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Lalu nanti ada pilihan, boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan dalam bentuk meninggalkan. Itu dalam kajian nanti dalam hal yang mubah-mubah ya. Nah, yang seperti itu. Dan yang mubah-mubah ini nanti kaitannya kepada apa? Poin yang ketiga, tentang apa itu? Tentang akhlak. Jadi agama kita ini secara umum ada akidah, ada ibadah, dan ada akhlak yang mulia. Nah, ini penjelasannya nanti perinciannya ada dalam hadis Rasulullah. Kalau kita baca misalnya kitab hadis Arba'in Nawawiyah, itu nanti ada pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua namanya hadis Jibril. Namanya hadis Jibril alaihis salam. Ya, nanti di situ dijelaskan ajaran agama Islam ini secara singkat apa ya. Di situ nanti Rasulullah ditanya oleh Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Nah, di situ nanti dijelaskan pertanyaannya mal Islam, wa mal iman, kemudian wa mal ihsan. Ihsan. Dalam bentuk akhlak yang mulia. Baru nanti ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini secara umum begitu. Untuk itu, di penghujung ceramah kita kemarin, kita sampaikan ketika kita belajar akhlak, ya akhlak, itu tidak boleh lepas dari akidah dan ibadah. Karena ini satu kesatuan. Ya, tidak bisa dikatakan seseorang itu baik akhlaknya kalau tidak memiliki akidah yang benar dan ibadah yang benar. Kalaupun nanti tersebutkan, berarti dia namanya ya akhlaknya baik, tapi dia nisbi, relatif saja mungkin. Artinya muqayyad, terikat dia dari sisi itu saja. Tapi nanti kalau secara mutlak nggak bisa dikatakan seseorang itu baik kalau dia tidak sholat misalnya. Misal begini, ada orang bilang gini, gimana bapak itu? Oh, baik kali Ustaz, mulia kali akhlaknya, ramah. Kalau kita bertamu, masya Allah, kita dijamu luar biasa. Terus sholat? Nggak sholat. Sakit kali hati kita dengarnya. Yang seperti itu memang penilaian dari situ muamalahnya bagus. Tapi kalau sebagai seorang muslim itu belum cukup kita katakan dia orang baik. Untuk itulah misalnya kalau ditanya, kita ditanya, anak soleh itu apa gitu? Anak soleha. Tidak cukup hanya berbakti kepada orang tua. Dibantunya orang tuanya gitu. Tapi enggak sholat, enggak juga itu, enggak ada soleh itu. Apalagi kalau lain agama, mana anak soleh itu? Nah, jadi yang ketiga ini menyatu. Bahkan nanti contoh-contohnya luar biasa dalam Islam. Ya.
Ini harus menyatu. Akidah harus kita benarkan, ya, keyakinan kita harus benar, berusahalah dalam bentuk belajar, ya. Kemudian nanti ibadah juga kita berusaha untuk betul-betul belajar bagaimana ibadah yang sebenarnya. Lalu nanti kita perbaiki akhlak kita. Yang tiga-tiga ini harus berkaitan dia, saling mempengaruhi. Jangan dipisah-pisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Misalnya kalau dia akidahnya bermasalah, apalagi bermasalahnya sampai lompat ke akidah agama lain, ini udah kacau. Enggak ada manfaatnya itu. Walaupun dia banyak amal solehnya dalam bentuk berinfak, bersedekah, bangun masjid, bahkan dia bangun masjid buat lagi, tapi dengan usaha halal dia lah. Biasanya kaum muslimin kan nerimanya karena usaha halalnya kan. Misalnya dia punya perusahaan yang halal misalnya kan. Ya kalau nazir masjid itu kan pengurus masjid, ya tengok-tengok juga kan. Kalau diinfakkan seperti itu masih boleh, kecuali ketahuan ada udang di balik balik bakwan atau di balik batu. Dikasih kita misalnya uang dari mereka yang non muslim untuk bangun masjid, tapi ada maksud lainnya misalnya. Untuk misalnya mempersulit saudara kita kaum muslimin beribadah misalnya. Nah, itu yang seperti itu ya tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima itu. Nah, yang seperti itu walaupun dia berimpak, banyak sedekahnya, baik budi kepada kedua orang tuanya, ya mohon maaf lahir dan batin lah, tetap belum menjadi orang yang baik. Ya neraka juga. Ayat yang tadi kan, surah Ali Imran ayat 85. Kalau akidahnya benar Ustaz, udah betulnya akidahnya, muslim dia, muslim. Ah, tapi malas pula beribadah. Sholat bolong-bolong. Ah, yang seperti ini. Tak cukup memasukkannya ke dalam surga. Masalah sholat, lima waktu, kalau kita mau jujur mempelajarinya, apa hukum meninggalkan sholat lima waktu ini? Apa hukumnya? Hukum tarikis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat yang lima waktu itu dengan sengaja. Kita akan baca, memang ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan kafir, dia murtad dari ajaran agama Islam. Sudah dia tidak dianggap lagi sebagai muslim. Kenapa? Karena sholat itu rukun. Rukun itu kan diibaratkan seperti tiang dia kan. Bahkan sampai disebutkan Rasulullah, ya, di antara nama lain dari sholat ini kan imaduddin atau amududdin. Amudul Islam itu as-sholah, tiang dia. Oke, kalau ini bangunan nih, kita robohkan tiangnya, apa yang terjadi? Ini tiang-tiangnya ini, ayo kita potong tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya aja, ini enggak usah. Apa yang terjadi? Ambruk lah. Boom, katanya. Begitu juga orang, kalau dia tidak sholat, ya ambruk. Ustadz, dia sholat juga kok, Ustadz. Subuh sholat dia. Ah, maghrib entah kemana. Ah, berarti tiangnya begini-gini lah, pincang-pincang lah dia begini kan. Misalnya sudut itu kita potong gitu. Yang salah potong, begini lah mereng-mereng dia. Makanya dia pun mereng juga jadinya kan. Ah, ini masalah sholat ini, ulama, memang ada ikhtilaf ulama masalah itu. Ada yang mengatakan, lah murtad, keluar dari agama Islam. Tapi sebelum diponis, diminta taubat dulu dia kan, dinasehati gitu. Kalau selama 3 hari tidak juga taubat, kalau seandainya ini hukum syariat Islam, ah, bisa diapa ya dia, dihukum kan. Sebahagian ulama mengatakan, enggak, dia tidak murtad, tetap muslim, tapi bermaksiat, fasik namanya. Itu perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tidak murtad. Itu perbedaan pendapat. Berbeda, yang samanya di mana? Sama-sama meragukan keimanannya. Sama-sama meragukan keislamannya. Nah, jadi masalah sholat ini luar biasa. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan masalah sholat. Jangankan tak sholat, yang sholat saja tapi sholatnya main-main, tak serius,
Apalagi kalau dia itu dalam bentuk pamer aja di depan orang, pas rame sholat, enggak rame entah kemana batang hidungnya. Ya kan? Ada niat riyanya seperti orang munafik, itu diancam dengan neraka wail, itu jelas. Wailul lil musallin. Kalau kita paham bahasa Arab, dengar ayat itu gemetar kita itu. Ini karena kita enggak paham bahasa Arab, enggak ada gemetarnya dia. Allah katakan wailul lil musallin. Orang yang paham bahasa Arab, musallin itu isim fa'il. Isim fa'il itu yadullu ala subut, menunjukkan sesuatu yang sudah agak menetap dia. Bukan fi'il. Kalau fi'il kata ulama yadullu ala tajaddud, ala al-hudus wal hadas wa tajaddud, sesuatu yang berubah. Allah tidak mengatakan wailul lilladzina sallu masalan, atau wailul lilladzina yusallun, tidak begitu. Wailul lil musallim berarti memang sholat, dia sholat, cuman ayat setelahnya itu yang tak sedap. Alladzina hum an sholatihim sahun, sholat-sholat, tapi tadi lalai dia dari apa? Dari niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat-sholat tapi diundur waktunya. Begitu dia. Misalnya sholat subuh, jam berapa kita sekarang sholat subuh? Jam 5.20 ya. Padahal itu sudah lama ya, kok ini orang Medan nih. Kita paling ujung kita kan. Apanya, pulaunya paling ujung kan? Ke barat kita kan? Oh, ada Aceh lagi ya. Tapi sama juga waktu Indonesia Barat ya. Karena kan Indonesia dibagi tiga ya. Timur, Tengah, Barat. Berarti kita yang paling ujung ya. Nah, kita yang paling ujung. Paling lama kita, jam 5.20. Kalau yang di arah timur sana mungkin udah jam 4 udah sholat orang itu kan. Kita jam 5.20 itu pun bangunnya masih tengah 7. Aduh, gimana kita mau menang lawan Yahudi, Nasrani, apalagi sekarang perang Ukraina sama Rusia ini kan. Perang Ukraina dan Rusia dikhawatirkan nanti berapa dia? Menjalar dia. Apalagi barusan kita dengar kabarnya pabrik nuklir terbesar di Eropa itu kena bom pula sedikit sama Rusia. Oh, ngamuk lah. Nah, ini takut nanti perang dunia ketiga pula. Di manakah Indonesia? Nah, Allahu a'lam. Entah, belum lagi nuklir udah tenggelam dulu di Indonesia, na'udzubillah min dzalik kan, dengan azab karena ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Okay. Nah, jadi itu tadi, kalau dia ya akidahnya benar tapi ibadahnya ya tak serius dia, atau ibadah rajin tapi enggak tahu mana yang hak, mana yang batil gitu. Asal amal aja dia, enggak betul-betul dipelajari bagaimana ibadah yang sebenarnya. Nah, itu nanti ya masih kena juga dia. Kemudian yang terakhir, kalau sudah akidahnya benar, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya pula yang kurang bagus. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Waktu rajin ustaz ke masjid 5 waktu, muslim dia ustaz, tapi mulutnya sadis. Anak-anak di masjid itu habis caci makinya. Memang anak setan kalian. Di masjid kan macam hantu, macam begu kalian, setan kalian semua di sini. B1, B2 kalian semua di sini. Begu kalian. Ini ibadah tempat Allah. Hampir tiap hari merepet aja waktu. Tidak ada akhlak mulianya. Kan tidak mesti seperti itu kan. Marahi anak-anak kan dengan cara yang lain masih bisa. Padahal rajin dia 5 waktu ke masjid tuh. Nah, yang seperti ini jangan seperti itu. Ya. Dan contohnya masih banyak itu ya. Misalnya dikisahkan dalam hadis yang sahih bagaimana seorang wanita itu dia rajin ya beribadah ya. Beribadah. Kemudian dalam kisah muflis, orang yang bangkrut. Sampai Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut itu? Ya, jawab Rasulullah, orang yang bangkrut itu man la dirham lahu wala dinar wala mata, begitulah kan? Enggak ada duit lagi, enggak ada hartanya lagi, habislah bangkrut.
Kata Rasulullah, bukan itu yang bangkrut yang kuinginkan. Maksud yang bangkrut di sini nanti, nanti pada hari kiamat ada dari umatku ini yang datang pada hari kiamat membawa ibadah-ibadahnya itu, sholatnya, puasanya, gitu ya, sedekahnya. Tapi masalahnya ada pada muamalah akhlaknya itu. Dia zolimi si pulan, dia caci maki si pulan, dia tuduh si pulan, dia hina si pulan. Nah, nanti kalau dia hari kiamat itu akan dipersidangkan, ya. Dan cara menyelesaikan pertikaian itu, perselisihan itu dalam persidangan, bentuk bayar-bayarannya itu bukan dengan duit. Enggak laku duit di apa? Di akhirat enggak laku. Dolar, rupiah enggak laku itu. Yang laku itu apa? Pahala dan dosa. Saldo pahala dan saldo dosa. Berapa yang ditransfer dulu ke sana? Berapa? Nah, kalau dia punya kesalahan dalam bentuk muamalah-muamalah itu, dia punya pahala kan ibadah-ibadahnya, tapi dia punya kesalahan juga dalam bentuk akhlaknya yang tidak baik, itu nanti ya pahala dia itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau cukup. Kalau tak cukup, berarti kan apalah? Minus, bukan minus ya. Apa? Zero itu apa kalau dalam apa? Ya enggak ada lagi saldonya kan? Saldo pahalanya enggak ada lagi, habis. Cuma ada bayarnya. Enggak ada saldonya lagi, habis. Minta maaf lah kalau di apa kita di ATM minta maaf dia. Aku ngambil duit minta maaf dia. Maaf, saldo Anda tak cukup kan? Minta maaf dia. Nah, jadi yang seperti itu, dosa orang yang dia zalimi itulah yang diberikan kepada dia. Maka tak ada pahalanya, dosa yang ada, saldo dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, bangkrutlah. Baru dimasukkan ke dalam api neraka. Untuk itu sebagai seorang muslim, betul-betul kita perhatikan akidah kita, ibadah kita, dan akhlak. Dan memang masalah akhlak ini, ya, ini yang paling terpenting dalam bentuk mempengaruhi orang lain. Dalam bentuk dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah saya yakin. Orang-orang yang hijrah, yang belajar agama, kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Orang yang ingin berubah gitu ya, dengan mengikuti pengajian. Saya yakin semangat dakwahnya tinggi. Untuk mengajak saudara-saudari, ya kan? Semangatnya tinggi. Nah, kalau seperti itu, yang paling mempengaruhi dalam dakwah kita itu memang akhlak. Akhlak yang mulia. Untuk itulah Rasulullah sebelum menjadi nabi, berarti belum menyampaikan akidah yang benar kan? Belum menyampaikan ibadah yang benar, betul? Sudah memiliki akhlak yang mulia. Makanya sering kita dalam dakwah, dalam mengajak saudara, saudari, keluarga, biasanya benturannya pada apa? Akhlak. Itu benturannya di situ. Apalagi kalau dia tahu dulu kita bagaimana, udahlah. Diungkit-ungkit lah itu. Oh, mak jang sakitnya. Ah, kau baru tobat ya kau. Semalam kau begini ya kau. Iya kau dulu. Aduh. Padahal yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Jangan lagi dikaji-kaji yang lalu. Kalau dikaji-kaji yang lalu, mana ada yang selamat? Umar, sahabat yang terbaik, yang nomor dua setelah Abu Bakar, kalau dikaji masa lalunya macam mana? Hamzah radhiyallahu anhu, wah, asadullah, zinga Allah kan, dapat gelar itu beliau. Tapi sebelum itu macam mana beliau? Pemabuk lagi. Tapi alhamdulillah karena memang hatinya baik, masa jahiliyah tobat juga dia dari mabuk. Kenapa tobat dari mabuk Hamzah radhiyallahu anhu? Karena begitu dia mabuk, enggak sadar disembelihnya 2 ekor untanya yang paling mahal. Harta orang Arab yang paling mahal apa? Unta, apalagi unta merah. Harta itu besar. Begitu mabuk, enggak sadar disembelih. Dua-dua. Begitu sadar tanya, loh, siapa yang kerjaan ini menyembelih hartaku?
Dikasih tahulah sama apa, sama tetangga-tangganya. Ya kaulah yang menyembelih itu. Aduh, bodoh kali berarti orang yang mabuk ini. Tak sadarnya, pauk kali begitu bahasanya. Habisnya aku bertobatlah, enggak mau lagi aku mabuk. Rugi, enggak sadar apa yang dia lakukan. Nah, jadi kalau masa lalu itu semua orang punya masa masa lalu. Sama, di depan antum ini juga sama itu, ada masa lalu. Tapi kita ingin apa? Masa depan. Karena Rasulullah kalau kita perhatikan, Al-Quran juga begitu, hadis Rasulullah juga begitu ya. Al-Quran itu menembus tiga dimensi ya. Mendimensi waktu maksudnya. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Tapi kalau kita tanya, ya, lebih fokus ke mana dia? Masa lalu, sekarang, atau akan datang? Akan datang. Pembahasannya masa depan. Kalau kita, apalagi kalau kita pemimpin, ketua, yang mengayomi, yang kita ingin mengajak orang lain, itu janganlah diungkit-ungkit masa lalu. Udah, yang lalu biarlah berlalu, kalaupun kita ungkit dalam bentuk apa saja, pelajaran, jangan diulangi lagi gitu. Tapi kalau yang kedepannya ya sudah, kita maju ke depan. Begitu. Dan itulah definisi Nabi. Nabi, Nabi itu dari bahasa Arab, naba. Naba itu artinya berita. Seperti misalnya, amma yatasa'alun. Setelahnya, anin naba'il azim. Naba' di situ kan berita ya. Berita apa itu yang paling besar itu? Tentang hari kiamat tentunya. Hari kiamat itu kan hari masa depan. Nah, jadi Nabi SAW yang paling terpenting itu adalah kajian masa masa depan, bagaimana menghadapi alam kubur. Bagaimana kita masuk surga, terhindar dari api neraka. Kan ke situ arahnya dia. Arahnya ke situ. Nah, jadi kalau masalah akhlak ini memang poin yang paling penting kalau kita ingin mengajak orang lain agar hijrah menjadi lebih baik, itu akhlak. Akhlak. Makanya tantangan kita kalau seorang dai ini lebih susah itu mendakwahi keluarga daripada orang lain. Itu jelas. Pertanyaannya kenapa? Dulu saya tanya ini pertanyaannya, Syekh, kenapa susah kali mendakwahi keluarga daripada orang lain? Di antara jawabannya apa kata Syekh Sulaiman waktu itu? Beliau katakan, karena keluarga itu tahu siapa kita, baik buruk kita. Jadi kalau kita dulunya tak baik, ya, nah itu masih terngiang-ngiang dia. Masih ingat dia, Allah kau pun dulu kayak gini, kau sama aja kita mabuk dulu. Usah suci kali kau, sok paten kau, gitu-gitulah bahasanya kan. Nah, begitu-gitu dia. Agak susah. Apalagi kalau keluarga itu, seperti saya lah misalnya. Seperti contoh lah. Dulu di awal-awal saya tamat kuliah berdakwah gitu, agak macet dalam artian agak susah menyampaikan gitu ya. Kalaupun kita sampaikan, misalnya paman kita, uak kita itu kan menganggap kita ini anak gitu. Padahal kita sudah ustad. Begitu saya sudah punya anak, di situ saya masuknya. Saya nasihati paman-paman, uak-uak, saya bilang, dengarkanlah nasihat saya. Jangan anggap lagi saya sebagai anak. Kenapa? Saya ini sudah orang tua. Samanya kita satu level. Dulu saya agak susah menyampaikan itu karena kita memang masih muda. Kemudian ya belum menjadi orang tua kan, belum punya anak. Tapi ini sudah punya anak, berarti saya orang tua, uak pun orang tua. Sama-sama orang tua ini. Jadi pembicaraan tentang sama-sama orang tua nih, bukan antara anak dan ayah lagi ini. Udahlah. Udah keriput semua badan itu. Kapan lagi mau sholat? Apa tunggu malaikat maut dulu datang baru sholat? Oh iyalah, udah tua aku, sholat lagi. Alhamdulillah sholat dia. Alhamdulillah sholat. Ada satu lagi adik mama saya itu, sampai sekarang belum sholat dia. Udah atuk-atuk pun dia. Itu memang kalau saya nasihati sampai nangis saya, udahlah sholat saya bilang. Kenapa enggak sholat?
Sama sekali 5 waktu enggak sholat dia. Itu yang membuat saya kenapa sering menasihatinya, karena saya perhatikan mama saya itu kalau ingat dia sedih gitu. Jadi saya ingin membahagiakan orang tua dengan menasihati adiknya gitu supaya mau sholat. Tapi dia berjanji sama saya, insya Allah saya akan sholat. Aku janji sama kamu itu. Tapi sekarang belum. Iya, kacau lagi ini. Nah, jadi yang seperti itu harus kita perbaiki apa tadi? Akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, ini murojaah, jadi enggak jadi pelajaran terbaru ya kan? Ini tengah 10 juga. Hari ini sebenarnya pembahasan kita ingin tentang ruang lingkup akhlak. Jadi akhlak itu nanti tidak hanya antara sesama kita. Akhlak itu tidak hanya sesama kita dalam bentuk manusia dengan manusia. Tetapi nanti ada nanti ruang lingkupnya akhlak kepada semua makhluk Allah. Akhlak bagaimana akhlak kepada jin. Dalam Islam diatur akhlak bagaimana berbuat baik kepada jin, ya kan? Dalam artian misalnya kalau kita buang hajat, boleh enggak kita misalnya ke tempat yang agak sunyi, misalnya kita buang hajat, baik dia buang air besar atau buang air kecil, kita masukkan ke lubang-lubang yang ada situ? Enggak boleh. Di antara alasan Rasulullah apa? Karena dikhawatirkan ada di situ makhluk Allah, ya kan? Baik dia binatang-binatang yang memang itu rumah dia, atau jin yang menginap di situ. Begitu kita cemplungkan itu, plung, marahlah dia. Mak yang rumah aku ditaiih bagaimana? Cucu-cuculah, puk, bongkak. Ya kan? Bongkak dia. Baik dia binatang atau jin, diputarnya berputar-putar. Ya kesalah kita, kita zalimi dia kan, rumah dia. Ada adabnya. Bahkan sama iblis pun ada adabnya. Bagaimana iblis? Iblis itu jangan ditantang ya. Jangan bilang begini, aku udah belajar sama Ustaz Ihsan ikut pengajian. Udah lama aku sama Ustaz Ihsan belajar taklim. Kayaknya udah kuat kali akidah gini. Kuteslah dulu gimana jin itu. Kutes dulu setan nih. Sama iblis. Iblis, mana kau? Sini kau datang dulu. Coba goda aku dulu. Umat. Gak boleh itu. Karena itu akan membuat apa? Membuat dia makin semangat. Oh, sok paten ke rupanya ya. Nabi Adam aja manusia pertama ku goda, jebol apalagi kau. Makin sedap dia goda kita. Makin datang kesombongannya, takaburnya itu. Makanya nanti kalau misalnya ada misalnya ada jin yang mengganggu kita, kita tidak boleh sombong ya. Dengan sok patennya melawan itu enggak boleh. Harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung darinya. Kalau kita sombong, dalam hadis yang sahih, yantafikh dia itu. Jin setan yang buruk itu akan menjadi besar. Kalau orang Jawa bilangnya apa, Pak? Gundo. Gundoruwo ya. Jadi besar dia, bahkan lebih besar dari rumah kita. Tapi begitu kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita minta berlindung kepada Allah dari dia, langsung mengecil seperti lalat. Yang lalat itu mudah terbang dan mudah terusir, betul kan? Misalnya ini lalat. Kita gini kan udah lari dia kan? Betul kan? Udah lari dia, takut dia. Mislul dzubab. Dia akan seperti lalat yang mudah terbang, terusir dia. Tapi kalau kita sombong, makin sombong dia. Karena dialah raja sombong di muka bumi ini kan. Nah, jadi tidak boleh sombong. Ada adab-adabnya. Jadi nanti kita pelajari ada ruang lingkupnya. Bahwasanya akhlak itu ada akhlak kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk lain, kepada malaikat. Kemudian nanti yang paling penting itu akhlak kepada siapa? Allah lah. Jadi ada kaitannya dengan akidah kan? Betul kan? Dan nanti ada kaitannya dengan ibadah, karena termasuk akhlak kepada Allah, akidah ini harus benar, meyakini siapa Allah itu
dengan nama-nama yang mulia nanti misalnya, kemudian ibadahnya itu juga taat dan patuh tunduk kepada Allah, itu akhlak juga namanya. Untuk itu nanti sebagai penutup, karena udah jam tengah 10 ya, kalau kita baca misalnya dalam ayat Al-Quran, kan tujuan Nabi diutus itu kan untuk menyeru umatnya beribadah hanya kepada Allah dalam bentuk tauhid ya, berarti itu akidah ya. Lalu nanti dikaitkan dengan betul-betul beribadah ikhlas kepada Allah. Tapi dalam hadis Rasulullah, hadis misalnya diriwayatkan Imam Ahmad, hadis sahih, Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya tujuan aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, kan dalam ayat Al-Quran disebutkan tauhidnya misi Rasulullah. Terus Rasulullah kok bilang akhlak? Nah, di sini jelaskan para ulama kita, karena tauhid itu dalam bentuk akidah dan dalam bentuk ibadah, itu juga dalam rangka akhlak kepada siapa? Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada sesama, bukan. Akhlak kepada Allah lah yang pertama kali harus kita benahi. Bagaimana cara membenahi akhlak kita kepada Allah? Yaitu dengan belajar akidah yang benar dan ibadah yang betul. Tapi kalau nanti sudah membahas akhlak secara khusus, itu biasanya bukan kepada Allah. Kepada siapa? Makhluk. Kepada sesama kita. Karena pembahasan kepada Allah itu nanti insya Allah sudah selesai pembahasannya pada akidah dan ibadah. Paham Pak ya? Berarti kalau kita membahas masalah akhlak, ini nanti agak jauh pembahasannya dengan akhlak kepada Allah ya. Karena kita sudah cukupkan dengan belajar akidah dan ibadah. Oke? Berarti nanti pembahasan kita akhlak sesama kita lah dulu diselesaikan kan? Nah, seperti itu. Karena memang ada pelajaran khusus masalah akidah kan ada ya. Ibadah juga ada ya, fikih misalnya ada. Gini, kita pembahasannya akhlak. Dan akhlak di sini tentunya adalah akhlak. Kemudian agak tambah sedikit ya. Masalah akhlak ini dibagi dua. Ada namanya akhlak jibiliyah. Ada akhlak muktasabah. Jibiliyah itu artinya bawaan lahir. Misalnya penyabar. Ada orang memang bawaan lahir penyabar dia orangnya. Pendiam, ya kan? Kemudian mudah senyum. Kemudian orangnya lemah lembut. Bawaan lahir. Memang dari lahir dia terus begitu sampai sekarang memang begitu dia. Itu namanya akhlakun jibiliyah. Yang memang sudah Allah tetapkan potensi dalam dirinya sudah ada seperti itu. Ada namanya akhlak muktasabah. Muktasabah itu tidak ada dari bawaan lahir. Contoh, ada orang yang memang pemarah dia. Dari lahirnya pemarah. Tapi karena dia belajar tentang akhlak, bagaimana sabar itu. Kemudian dia latih, sehingga dia menjadi penyabar. Itu namanya akhlakun muktasabah. Dua-duanya ada dalilnya. Nah, jadi untuk itu, ada di antara kita misalnya orangnya penyabar, santun. Memang dari dulunya begitu dia. Itu sudah ucapkanlah alhamdulillah, enggak perlu lagi belajar ya, enggak perlu lagi latihan. Tapi ada orang yang memang dia memang cepat marah gitu. Karena memang mungkin garis keturunan tukang marah mungkin ya. Bawaan darahnya mungkin darah yang pemarah, kan ada darah A, ada darah B, ada darah O. Biasanya darah O itu semua masuk kan? Marahnya pun masuk semua. Gitu dia. Jadi di sini adalah bawaan itu pemarah-marah. Tapi begitu dia belajar tentang sabar, keutamaan orang sabar, menjaga lisan, lalu dia latih, maka dia pun menjadi penyabar. Nah, yang seperti ini, inilah yang kita inginkan. Kalau yang sudah ada bawaan lahir itu tinggal dipertahankan. Tapi yang belum, inilah yang kita coba untuk meraihnya. Misalnya dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan mayyatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih untuk sabar, insyaallah Allah akan bantu dia menjadi orang yang penyabar. Begitu dia. Itu yang akan kita latih. Biasanya latihannya itu 40 hari, 40 malam. Itu yang sudah mujarab dilakukan
oleh ulama kita bagi mereka yang ingin berubah akhlaknya. 40 hari 40 malam biasanya kalau kita latih seperti itu, insya Allah akan menjadi sebuah tabiat kebiasaan. Misalnya, Ustaz aku mau orangnya ini mudah senyum. Sama orang kalau di jalan senyum gitu. Itu latihan 40 hari 40 malam latihan. Insya Allah udah lekat nanti itu. Kalau nggak lekat juga, udah parah itu. Berarti perlu tambahan 80 lagi, berarti 120 lagi itu. Susah kali masaknya dirinya untuk mengaturnya. Misalnya itu dilatih 40 hari senyum. Tapi yang betul lah senyumnya. Jangan kawan masuk parit. Ya je, Ustaz jatuh terlicin. Itu udah gak betul lagi itu. Ya, nah, itu dilatih. Insya Allah kita akan latihan seperti itu. Ada nanti akhlak-akhlak yang perlu kita latih supaya kita menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita buka sesi tanya jawab hanya 5 menit karena waktu juga sudah sangat lewat. Mohon maaf lahir dan batin. Ini juga kurang akhlaknya juga Ustaz ini kayaknya nih. Lewat 10 menit ah. Enggak apa-apa lah, minta izin ya. Akhlak juga ini minta izin kan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.